بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمدين salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta ya ilahana wa li kulli karbin azim fa farrij ma nahnu fihi bi sirri bismillahir rahmanir rahim segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin salawat teriring salam tidak lupa kita hantarkan dari lisan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, semoga setiap langkah waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara hadis hari ini bicara terhadap istilah ketakwaan hadis yang diriwetkan oleh seorang sahabat bernama Suda Ibnu Ajlan. Suda Ibnu Ajlan atau yang dikenal dengan Abu Umama. Hadis yang pertama tentang bicara yaitu tentang ketakwaan. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu wa huwa Sudai ibni Al-Bahili radhiyallahu taala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حاجة الوداء ويقال حجة الوداء ويقال حاجة الوداء فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاة اموالكم واتيئوا امراءكم تدخلوا rawahu imam at-tirmizi hadis bicara terhadap konsep ketakwaan atau komponen ketakwaan hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat bernama abi umamah abi umamah adalah sebuah gelar sebenarnya namanya Sudah ibnu ajran jadi para sahabat itu terkadang ada memiliki nama masyhur Contoh seperti Abu Darda, masyhur di kalangan masyarakatnya dengan sebutan Abu Darda. Padahal namanya Umair. Salman Al Farisi, dia masyhur di kalangan para sahabat dengan nama Salman. Tetapi sebenarnya nama aslinya adalah Jundab bin Junada. Jadi ada beberapa nama masyhur di kalangan para sahabat yang sebenarnya nama aslinya berbeda dengan nama apa yang telah ditetapkan di dalam ahli hadis sehingga muncullah kitab-kitab sahabat Contoh seperti penulisan-penulisan nama-nama sahabat seperti usulul ghabah fi ma'rifati sahabat itu ditukilkan semua pemaparan tentang sahabat-sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita bicara terhadap tabaqat, atau tingkatan ini sahabat dia ketemu dengan nabi berapa hadis yang dia dapat nah itu istilah tabakat kemudian dia memiliki murid siapa nah itu namanya istilah tabakat ada kitab yang paling besar bernama tabakat ibnu saad kurang lebih 9 jilid bicara terhadap masalah hadis tersebut nah baik hadis ini bermuara dari abu umama sahabat nabi abu umama abu umama ini masyhur hadisnya tentang masalah hutang piutang karena Pasca dia memasuki Islam, banyak cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Abu Umamah adalah sahabat yang tinggal di Syam nantinya. Dia meninggal pada tahun 83 Hijriah. Artinya sahabat ini memiliki umur yang panjang. Kemudian dia berkembang pesat di zaman e, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di sanalah dia menutup usianya, Abu Umamah. Abu Umamah sedih. Sudah Ibnu Ajlan, dulu pernah dia datang kepada Rasul Wasallam lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, lakat asabani duyunun kathira, Rasul, saya banyak hutang, bagaimana caranya untuk melunasi? Dia tidak pulang daripada masjid karena takut tekanan-tekanan bagi orang-orang yang menagih hutangnya. Tidak ada yang bisa dibayar, karena memang masalah hutang-hutang yang paling mencekik adalah masalah hukum riba berhutang kemudian membayar lebih atau kita bayar bunganya itu yang paling mencekik ini adalah tradisi masyarakat jahiliyah pada masa dulu pernah terjadi sehingga orang-orang ketika ingin membayarnya sangat tertekan dengan keadaan tersebut nah salah satunya adalah Abu Umama sampai dia tidak berani untuk pulang ke rumah disebabkan tekanan banyak orang tekanan sahabat-sahabat sahabat-sahabatnya eh, sahabat pada masa itu di masa jahiliyah akhirnya dia bersembunyi di masjid dan Nabi memperhatikannya Kata Nabi, Ma ya Apa yang terjadi pada diri engkau, wahai Abu Umama? Dijawab, Lakat asabani wa Rasul, bagaimana saya tidak takut? Saya mendapatkan tekanan karena banyak hutang. Kemudian ketika saya pulang, mungkin ada orang yang menunggu saya karena menagih hutang saya. Dia tidak sanggup untuk bayar. Lalu Nabi, di dalam riwayat mengajarkan doa kepadanya, dengan doa Allahumma inni a'udhu bika, wa bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa kahri rijal ya allah aku berlindung kepada engkau daripada ham wal hazan daripada sangkaan dan keluh kesah kesedihan wal hazan wal Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari lemahnya dan sifat malas. Terkadang ada orang dulu ketika orang berhutang itu lebih banyak berpikir bagaimana cara melunasi hutang. Dan itu salah satu caranya adalah menghilangkan rasa malas. Malas untuk bekerja, malas untuk mencari ke apa namanya satu yang menutupi dalam hidupnya sehingga banyak hal mereka untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas yang kemudian dia bacakan doa ya Allah saya berlindung daripada banyaknya hutang dan tekanan laki-laki. Inilah doa yang masyur daripada Abu Umamah. Nah, hari ini Abu Umamah dia bercerita. Abu Umamah pada masa itu Al-Bahili disebut dengan Al-Bahili karena dia dari suku Al-Bahiliyah. Jadi ada nama suku namanya Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Semoga dia mendapatkan keberkahan keridoan Allah Subhanahu wa taala karena sahabat sahabat man ra'a nabiyan wa amana wa haddatsa sahabat itu adalah orang yang beriman kepada rasul secara langsung kemudian mereka mendapati mel, men, mendapati langsung bertatap muka dengan rasul sallallahu alaihi dan mereka mendapatkan hadis dari rasulullah sallallahu alaihi sahabat dalam tingkatan ilmu hadis memiliki derajat yang tinggi karena Ashabikan nujum, kata Nabi Sahabat aku itu bagikan bintang-bintang Yang ada di sekitar Artinya dia menjadi rujukan ketika kita Rindu dengan petunjuk-petunjuk Rasul SAW, karena tidak ada yang bisa Menyaksikan apa yang dikatakan Rasul Apa yang diperbuatan Rasul Kecuali para sahabat Rasul SAW Nah, Abu Umama sudah Ibnu Ajlan Al-Bahili Semoga Allah meridainya Dia mengatakan Kala Samitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil Pada masa itu dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Artinya hadis ini bicara terhadap sebuah konteks di mana pada masa itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, artinya ketika itu Abu Umamah dia berhadir dalam sebuah majlis yaitu yaktubu fi hajatil wada yang pada masa itu berkhutbah pada masa haji wada. Haji wada menarik hal ini. Rasul SAW melakukan haji itu sebenarnya perintah sudah ada pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu turun ayat walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk Allah. Alannas kepada manusia Hijjul Bait man ilaihi sabila. Perintah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya untuk sampai jalan menuju ke Baitullah al-Makkah al-Mukarramah. Nah, kewajiban haji terjadi pada tahun 6 Hijriah. Lalu ketika itu di tahun pertama di tahun kewajiban itu Rasulullah sallallahu karena posisi di Madinah di tahun ke-6 itu sudah mulai kesibukan-kesibukan negara, kesibukan untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan Islam, belum lagi mengatur negara, belum lagi kondisi di Mekah yang masih ada keterikatan dengan Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Sehingga boleh dikatakan ketika Rasul SAW alaihi wasallam melakukan hajjatul wada itu adalah haji yang terakhir. Di tahun ke-6 itu perintah haji namun tidak bisa dilaksanakan haji, tapi Nabi datang ke kota Mekah namun tidak bisa melaksanakan haji. Nabi hanya bisa melaksanakan umratul qada, umrah penggantinya. Berapa kali Nabi umrah? Berapa kali. Nah, apa yang terjadi di haji atil wada? Di haji perpisahan. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Karena di dalam haji atil wada, Nabi berhutbah yang kata-kata khutbahnya berisikan. Mungkin bisa saja hari ini adalah hari terakhirku akan bertemu dengan kalian. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Kajian hadis ini menarik. Abu Umamah bercerita, pada masa itu aku mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Pih hajatil wada. Hajatil wada atau haji wada al wada dalam bahasa Arab disebut at-taudi masdarun min taudi wada diambil dari akar kata wadaa artinya berpisah perpisahan taudi atau perpisahan hajjatil wada haji perpisahan kenapa karena di dalam hajatil wada wa ini lam alqa'kum ba'di karena di dalam hajatil wada Nabi berkhutbah yang kata-kata khutbahnya berisikan mungkin bisa saja hari ini adalah hari terakhirku akan bertemu dengan kalian setelah ini aku tidak akan mungkin lagi bertemu dengan kalian maknanya itu adalah haji perpisahan di mana di hajatil wada adalah nabi sebentar lagi menutup usianya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena itu disebutlah hajatil wada yang padahal haji yang dilakukan oleh Rasul dari tahun ke enam Hijriah gagal untuk melaksanakan haji karena proses keamanan yang tidak memungkinkan sehingga melaksanakan umrah. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah terjadi perang Hunain. Lalu Nabi melaksanakan umrah dari sisi Ja'ranah yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi melaksanakan umrah e, melaksanakan umrah qada setelah ingin melaksanakan haji kembali tapi gagal di tahun ke-8 yaitu dari Hudaybiyah. Kemudian di tahun ke-10 atau akhir daripada tahun di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun itu setelah itu ditutup oleh Allah di tahun ke-11 hajat wada terjadi di tahun ke-10 Hijriah disitulah terjadi hajat wada maka disebutlah hajat wada nah rupanya Abu Umama salah satu saksi sejarah yang beliau hadir pada masa itu apa kata beliau Samitu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaktu fi hajatil wada. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Sallam berkhutbah. Maknanya kalau berkhutbah agak serius, yaitu beliau menyampaikan nasihat di sebuah keadaan yang tinggi, karena mimbar adalah sesuatu yang tinggi. Dengan definisi, kalau kita mengikuti mimbar di zaman Nabi, seperti contohnya di Madinah Al Munawwara. Namun secara bahasa mimbar itu adalah makanul murtafi, tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi yang beraneka ragam sekarang keadaan mimbar. Pokoknya tempat tinggi yang bisa melihat banyaknya peserta atau banyaknya audiens pada masa itu itu adalah mimbar. Tapi mimbar berbeda dengan podium. Nah, pada masa itu aku mendengar Rasulullah sallallahu berkhutbah kata Abu Umamah di dalam Hajjatul Wada. Faqala apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah. Ini masyhad kita. Ini adalah kajian kita bertakwalah kalian kepada Allah karena komponen di dalam khutbah adalah yang pertama menyampaikan yang disebut dengan ketakwaan kepada Allah ittaqullah kata Nabi bertakwalah kalian kepada Allah wasallu khamsakum nah setelah ini Nabi memberikan gambaran takwa itu apa sebenarnya di dalam hadis ini ittaqullah cara orang bertakwa Wasallu khamsakum Pertama Salat lima waktu Sallu khamsakum Salatlah kalian lima waktu Wasumu syahrakum Berpuasalah kalian di bulan Ramadhan Wa addu zakat amwalikum Tunaikanlah zakat kalian Ada kaitannya hubungan antara kita kepada Allah Wasallu khamsakum Salat di lima waktu Wasumu syahrakum Ada kaitannya antara kita dengan faktor orang yang di sekitar kita Kita berpuasa untuk Allah dan apa yang kita lakukan dalam puasa itu adalah konsep sosial yang tujuannya merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak memiliki makanan. wa adu zakat amwalikum dan ada yang disebut dengan konsep ketakwaan dengan komponen tunaikanlah zakat harta kalian. Maknanya orang yang bertakwa pada hakikatnya dia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Orang yang bertakwa maka wa atiru Komponen yang keempat di dalam istilah takwa di hadis ini wa'aciu umara akum, taatlah kalian kepada pemimpin kalian sehingga empat keadaan di dalam hadis ini orang dikatakan bertakwa watakulullah Nabi mengatakan itakulullah bertakwalah kalian kepada Allah komponen pertama adalah kalian melaksanakan salat lima waktu Komponen yang kedua, kalian melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Komponen ketiga, kalian melakukan menunaikan hak-hak orang yang ada di sekitar kalian dari harta kalian. Yang keempat, kalian wajib menaati terhadap pemimpin yang ada di sekitar kalian. Apa balasan orang yang bertakwa seperti ini? Maka engkau akan sampai masuk ke dalam sorga yang telah ditetapkan oleh Tuhan kalian. Bahasa Nabi indah. Nabi hanya menaku, men mengatakan satu konsep ketakwaan, tapi rupanya takwa ini luar biasa keadaannya. Takwa, banyak ulama yang mendefinisikan takwa. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali pernah ditanya, "Apa makna takwa?" Takwa itu adalah berjalan di tempat gelap, kemudian jalan yang dilintasi itu tidak bisa dilihat sama sekali. Kehati-hatian berjalan di tempat gelap itu adalah takwa. Itu kata Sayyidina Ali. Dalam riwayat yang lain pernah Sayyidina Ali ditanya, "Apa arti takwa?" Takwa itu adalah berjalan di mana banyak duri di sekitar jalan tersebut. Menghindar dari duri-duri tersebut itu adalah takwa. Nah, komponen takwa maknanya objek kajian hadis pada kali ini adalah bagaimana kita menjadi orang muttaqin. Sehingga untuk mencapai derajat ketakwaan, Nabi memberikan gambaran bagaimana kita bisa melaksanakan ketakwaan tersebut dengan mudah. Artinya, at-tariqah, ada cara untuk mencapai ketakwaan. Nah, cara kali ini adalah dengan menggunakan bahasa di antara ketakwaan itu bisa didapatkan. Nih, kalau orang ingin dapat ketakwaan, ada empat komponen yang ada di dalam hadis ini. Pertama, pelihara salatmu yang lima waktu. Yang kedua, Puasamu yang di bulan Ramadan, yang ketiga ada tunaikan zakatmu, yang keempat adalah Engkau hormat kepada dan engkau taati kepada pemimpinmu. Lalu, bagaimana penjabaran terhadap empat komponen ini? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Karena kata Imam Syafi'i, "Kalau engkau tidak bertakwa, engkau tidak tahu apakah esok pagi engkau akan mendapatkan umurmu tetap ada di dunia ini." Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada, senang bertemu dalam kajian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan istilah mutiara hadis. Karena mutiara adalah sangat berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga hadis termasuk adalah bagian yang amat berharga dalam hidup dan kehidupan. Sebab itu Dirangkailah acara ini dengan istirahat mutiara hadis. Nah, kajian hadis yang kita kaji ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, karena ketakwaan ini sebenarnya kunci di dalam kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, kalau komponen takwa itu ada empat tadi yang dijabarkan, pertama, takwa bisa didapat kalau orang memelihara salat lima waktu. Kemudian dia pelihara agar dia senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, dia akan dapatkan istirahat takwa derajatnya menjadi mutakin apabila dia telah menunaikan zakat hartanya. Yang keempat, dia bijak di dalam bersikap ada pemimpin yang dia harus hormati dan taati. Empat komponen. Karena dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan pentingnya takwa dalam kehidupan. Apa kata Imam Syafi'i? Tazawwad minat takwa. Berbekallah kalian dengan takwa. Fa innaka la tadri idza janna al hal ta'isu ila al Karena kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak bertakwa, engkau tidak tahu apakah esok pagi engkau akan mendapatkan umurmu tetap ada di dunia ini. Karena berapa banyak orang yang setelah itu di malam harinya tertawa. Wa min fata Wakamin fata berapa banyak pemuda yang pagi petang dia tertawa terbahak-bahak tiba-tiba wa tiba nusiyat -tiba, sedangkan kait kapannya sudah terpotong disiapkan untuk masuk ke dalam gelapnya kubur berapa banyak wa kam min sabiyyin berapa banyak anak kecil Anak kecil yurta umrihim. Orang tuanya berharap ya Allah panjangkanlah umur anak ini tapi tiba-tiba waqad -tiba, ajsaduhum sedangkan ternyata liang lahatnya sudah disiapkan dia diharapkan panjang umurnya anak kecil ini tiba tiba dia masuk ke dalam gelapnya kubur ada yang ketiga waqam min ada pemuda yang menikah ada orang yang menikah zuhinuha li zawjiha mempelai dipersiapkan dipersunting untuk mempelai wanita seorang mempelai wanita dipersiapkan untuk mempelai laki-laki sudah disiapkan ternyata waqat kudirat ajaluhu lailatal qadri sedangkan malam pertamanya ditutup dengan kesedihan dia menutup usianya dan masuk ke alam kubur ini adalah hal yang sebenarnya kita harus pikirkan dari perkataan Imam Syafi'i sehingga Ketakwaan tidak akan datang, menung kematian tidak akan datang menunggu kita bertakwa. Tapi ketakwaan harus kita persiapkan karena mati tidak menunggu kita bertakwa. Inilah pentingnya di dalam ketakwaan, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana istilah takwa tersebut. Pertama kata Nabi bahwa dalam hadis ini dikatakan yang disebut takwa wasallu ham sakum salat lima waktu. Sehingga afadul hadis di dalam perkataan Imam An Nawawi, iltizamu hazil amal minat takwa illahi azza Apa yang disebut Nabi dari empat komponen untuk mencapai ketakwaan adalah menunjukkan bahwa gigihnya orang di dalam memelihara memelihara amal saleh bagian dari sarana untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an taala tariqatul jannati dukulah Yang kedua, ada syarat ternyata masuk ke dalam surga. Syarat itu dicapai dengan ketakwaan kepada Allah. Karena hadis Nabi berbunyi tankhulu jannata rabbikum. Orang yang mencapai istilah takwa dia akan masuk surga dengan ketetapan Tuhanmu. Tadkhulu jannata rabbikum. Balasannya kalau dia bertakwa, dia akan mendapatkan istilah yang disebut dengan masuk surga Tuhan kalian yang telah menetapkan. Artinya bertakwa syarat masuk ke dalam surga. Lalu Nabi menjabarkan bagaimana kita mencapai ketakwaan. Yang pertama, ujubu istiqamati fid dunia Sababan An-Naja, istiqamah di dalam beramal soleh adalah salah satu sebab untuk selamat di alam akhir. Lalu, di antara istiqamah yang bisa kita lakukan, akhirnya Allah tetapkan yang disebut dengan antara kita dengan Allah, supaya hubungan tidak terlepas. Lalu, terjadilah yang disebut sholat lima waktu dalam sehari semalaman. Rupanya, sholat lima waktu ini bagian daripada memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan salatlah lima waktu. Berapa banyak kita dengan kesibukan dunia kita Tiba-tiba kita meninggalkan salat lima waktu kita Padahal salat lima waktu adalah bagian komponen Agar kita mencapai ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya Allah tetapkan salat lima waktu ini Agar kita memelihara ketakuan kepada Allah Wasumu <tuh> syahrakum ada keadaan yang di dalam satu tahun 360 hari Allah munculkan satu bulan agar kita membina ruhiyah kita yaitu dengan cara bisa mampunya untuk menahan lapar akhirnya Allah tetapkan di dalam syariat kita komponen menuju ketakuan kepada Allah yaitu dengan berpuasa di bulan Ramadan yang disebut dengan wasumu syahrakum adalah berpuasa di bulan Ramadan di antara komponen orang itu dikatakan mutakin adalah mereka disebut perhatian dengan orang sekitar. Ada orang yang ada di sekitar yang tidak mampu karena manusia diciptakan dengan tiga komponen. Pertama, ada orang yang berkecukupan dengan kecukupan dia itu, lalu dia berkecukupan untuk dirinya, berlebih untuk dirinya. Ada kedua, ada orang yang dia sederhana tapi dia memerlukan bantuan dari orang lain. Disinilah yang disebut dengan wa'adu zakat amwalikum. Tapi ada yang ketiga, komponen yang orang tidak sama sekali berkecukupan. Ada komponen pakir, ada komponen orang-orang yang sangat memerlukan bantuan kita. Disitulah muncul wa'adu zakat amwalikum. Tunaikanlah zakat dari harta kalian, karena harta yang kita dapat mungkin ada doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Harta yang kita dapat mungkin kita mengambil jasa orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang lemah dari pekerjaan mereka, dari keadaan mereka kita mendapatkan rezeki tersebut, sehingga Allah mengingatkan kita untuk mencapai ketakwaan, salah satunya adalah bersifat sosial di dalam kondisi keadaan yang ada di sekitar. Yang terakhir adalah waati akum Kita diperintahkan oleh Allah dan rasul-Nya adalah taat kepada pemerintah. Taat kepada pemerintah disebut dengan istilah fikhud dauli, yaitu pikih yang terkategori di dalam keputusan pemerintah yang disebut dengan taat kepada pemerintah komponen-komponen kita yang ada di dalam negara ini bila mana pemerintah menetapkan itulah yang kita wajib taati mudah-mudahan apa yang dikatakan Nabi dalam hadis ini mencapai ketakuan dengan empat perkara pertama menjaga salat lima waktu yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan yang ketiga menunaikan zakat karena itu ada hak dari orang-orang sekitar yang keempat bijak di dalam bersikap karena ada pemerintah, ada pemimpin yang harus kita taati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin di Allah Subhanahu <gugul> wa taala. <-tuh> Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilai.